Bukan mesinnya. Pertama-pertama ini, pertama dicabut itu mati, kedua ditancapkan lagi, terus ini tombolnya, ini udah power steering, udah power steering. Ini giginya 6 atret, 6 mundur. Ini seperti ini keadaan Mercy. Ini ada sunroofnya. Ini kalau malam, kalau tidur di truk, biasanya kalau keluar kota biasanya bisa dibuka biar nggak panas. Yang penting hujan ditutup, kalau nggak ditutup bisa masuk airnya. Ini juga Mercy 1017 semua, ini setir kiri semua ini. Tapi nggak ada ring dopnya, itu bahaya itu kalau kena mobil kecil, harus pakai ring dop. Punyanya Volvo. Ya, sekian review dari saya untuk Mercy 1017. Nah, ini ketemu lagi ya. Prima ya, Prima 917. 917 ya, tahun 989 sampai 94. Unitnya Prima. Lampu-lampunya masih utuh. Masih utuh. Kita cek dalam kabinnya. Nah, ini lambangnya 917 ya. 9 artinya seri kabinnya. 17 dia X-Power yang dikeluarkan oleh engine tenaga ya. Nah, dalemannya seperti ini. Dalemannya juga masih lumayan agak komplit. Dalemannya, interior kabin yang atas masih utuh semua. Tinggal ini aja sudah nggak ada perapiannya. Ini chamber brake-nya. Chamber brake-nya. Terus ini untuk lampu sennya sama lampu jauhnya. Ini lampu-lampu hazard, ini speedometer. Ini RPM, ini pressure bar untuk tekanan angin. Apabila tekanan angin terpenuhi, dia akan turun ke bawah dan akan keluar dari pembuangan. Seperti ini kondisinya. Ini untuk speed transmisinya. Ini masih lumayan agak ya, agak mewah lah. 917 Prima tahun muda ya. Walaupun tahun 90-an tapi masih layak untuk jalan. Nah, ini kalau ini dia tangkinya di sebelah kanan, kalau Mercy Nonong di sebelah kiri. Kita lihat. Nah, itu diferensial udah pakai chamber brake ya. Sudah ada chamber brake-nya, dia udah tekanan angin semua. Dia udah pakai chamber brake-nya. Dia pakai tire ukuran 1000. Kalau yang Mercy, kalau yang Prima ini pakai ukuran 1000. Nah, ini pengen gantung. Nah, kita lihat ya unitnya seperti ini ya. Ini produk dari Rudi Surabaya ya, dari Rudi ya. Jadi karoserinya dulu buatan Rudi Surabaya. Sekarang yang terkenal kan Simor, Maja, itu yang terkenal master untuk karoseri pembuatan diesel truk ya. Untuk lampunya sudah divariasi, sudah diganti. Ini unitnya. Mercy ya, masih seputaran Mercy. Nah, Mercy ya. Dan akhirnya ketemu si putih lagi. Mercy ya, Mercy 911. Gandengan Jakarta. Masih 11 gandengan. Malam semakin larut ya. Sore semakin larut. Sudah menjelang malam maghrib ya. Nah, ini Mbah Bagongnya ya, yang bawa muatan beras 22 ton baru mau masuk di poolnya. Mercy 19. Nah. Ringan kayaknya.
917-17 bisa masih mewah, warnanya masih oranye. Nah, 17 tahun 84 warnanya masih oranye. Uniknya Ekelan mau ke Surabaya. Troplasman ya. Troplasman. Besoknya warna biru tanpa belakangnya ya, unit plasman truk.